Oh, Minasan, balik lagi sama saya Segar Nugroren. Oke, teman-teman, akhirnya kita bisa mencapai konten yang baru juga, teman-teman. Bukan baru sih, ini lanjutin yang kemarin. Ya, tapi konten kemarin juga kan konten baru ya, teman-teman. Dan kita langsung aja bahas tentang episode yang keempat dari Dyna Zenon ya, teman-teman. Betul ini saya bakal fokus ke bagian pentingnya aja, jadi mungkin saya bakal bahas secara acak, teman-teman, tentang episode kali ini. Simak terus sampai habis. Oke, di sini kita bahas apanya dulu ya. Kaijunya dulu mungkin. Ini saya lihat tuh kaijunya tuh cukup kuat ya, teman-teman, kali ini secara kekuatannya. Tapi walaupun dia kalah dengan mudah di akhir, ini kasihan banget loh, teman-teman. Padahal ya dia tuh sangat kuat, teman-teman. Bisa apa? Benda yang tadinya 3 dimensi bisa dijadiin 2 dimensi gitu loh. Jadi rata gitu kan. Misil aja juga bisa dijadiin 2 dimensi dan ya enggak bisa nyentuh benda-benda dari dimensi kita gitu loh. Jadi dia punya kekuatan buat ngubah dimensi gitu loh. Ini gimana ya? Ada apanya sih? Ada semacam kesinambungannya mungkin, apa kebalikannya gitu dari apa kekuatannya Ultraman Cosmos yang bisa ngubah gambar jadi 3D, jadi hidup gitu. Kalau nggak salah pernah ada episode kayak gitu, cuman ya saya lupa episode berapa itu. Terus ya yang ngendaliin kali ini, oh my god, ini pujaan kalian ini ya, pujaan kalian, para man of culture sekalian ya, si Mujina waifu sejuta umat kalian, apa musiman, bodoh lah. Dan juga di sini episode yang lumayan kocak, teman-teman, si Yomoginya kan demam ya, teman-teman, seharian ini. Satu episode ini. Dan juga ya semuanya pada peduli sama dia dong. Terutama si Gaoma yang terus-terusan negur si Yume gara-gara dia nyuruh si Yomogi nungguin seharian, semalaman sampai kehujanan, terus jadi sakit gara-gara itu. Oh my god. Nah, si salah satu dari musuh kita yang namanya Shizumi itu masuk ke sekolahnya mereka gitu, dan satu kelas juga sama si Yomogi dan Yume gitu. Oh my god. Terus ya seperti itu aja, teman-teman. Jadi si Yomogi ini jadi nggak konsen, dan juga sejak kemarin kan dia suka ngeblank terus suka bengong-bengong sendiri ya kan. Taunya apa, ya ampun, sederhana banget. Jadi tuh kasusnya kayak si Yuta sama Rika dulu. Jadi, si Yomogi tuh dia kayaknya kepikiran terus sama Yume deh. Bahkan pas denger dia mau ketemu sama cowok lain, aduh, dia sampai cemburu dong. Aduh, parah banget. Dan ini ya si Yume-nya sendiri juga punya masalah sendiri sih. Dia pengen nyari orang-orang yang ada hubungannya sama kakaknya dulu, yang lebih tepatnya terdapat di klub paduan suaranya angkatan kakaknya dia dulu gitu. Ya, jadi seperti itu aja, teman-teman. Dan si Yume di sini kayaknya udah mulai berubah ya, teman-teman. Kalau dulu dia suka ingkar janji segala macam ya kan, tapi sekarang dia udah mulai sering datang ke tempat latihan, nepatin janjinya dia sama Gaoma dan kawan-kawan. Terus juga ya dia udah mulai mau nyari tahu soal kakaknya, kenapa dia bisa meninggal dan apa aja sih yang ada hubungannya sama kakaknya dia. Pokoknya seperti itulah. Jadi di sini karakter developmentnya emang kerasa sih, tapi mungkin lebih difokuskan ke si Yomogi, teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sekarang pun Yuta masih jadi karakter utama favorit saya, melebihi Yomogi ya, teman-teman, di serial sebelumnya yaitu Gridman. Dan juga di sini kocak banget, teman-teman, karena si Gaoma tiba-tiba bisa tahu gitu, padahal dia nggak dibilangin soal ini, si Shizumu ke sekolahnya si Yomogi dan si Yume gitu, tapi dia bisa tahu aja gitu, terus datang ke sekolah buat ngelabrak kan, malah ditegur, terus sampai dipecat. Ya iyalah, berbuat onar kayak gitu, terus kedengeran atasan, ya gak mungkin inilah, gak mungkin gak dipecat. Terus ya udah deh. Terus pas ini langsung kaijunya kan besoknya langsung
muncul dan oh my god ini lucu banget sih. Karena si Yomogi demam jadi dia nggak datang latihan dan juga si Chise ini malah gantiin dia make Dino Soldier. Ternyata bisa, ya ampun, kirain cuman si Yomogi doang yang bisa make gitu. Oh my god. Jadi ini Dino Zenon tuh bisa dipakai semua orang gitu atau orang-orang tertentu apa gimana? Tahu lah. Oh my god, tapi ya ini dia terlalu gampangin sih. Dia kira kayak main game gitu kan. Taunya kan ya ini lebih susah lagi dan juga si siapa lagi tuh yang lucu di sini? Si Koyomi ya. Oh my god, dia kayak diajakin ini. Diajakin ketemuan sama temannya dulu yang kemarin di episode 3, teman-teman. Yang ternyata adalah si bosnya Yomogi, teman-teman ya. Dan si bosnya Yomogi ini cukup tajam loh, teman-teman. Dia tahu kalau si Yomogi ini demam sekaligus ya. Kayaknya dia punya perasaan sama seseorang dan mungkin aja dia penasaran sama Yume abis itu ya. Kepincu atau gimana lah istilahnya. Kayak si Yuta Kerika dulu kan. Well, ini episode yang cukup menarik dan juga lucu. Dan juga ya, akhirannya seperti itu. Kocak banget dah. Pas ini juga finishingnya keren banget ya. Seperti biasa abis Yomogi datang ke TKP gara-gara dijemput kan. Soalnya itu pada terdesak gara-gara si Chise yang makainya gak bener gitu loh. Terusnya akhirnya si Yomogi dijemput sama Yume dan ya gantian dan langsung gabung aja jadi Dino Zenon dan akhirnya wah menang. Diakhirin pakai Dynarex dengan finishing yang keren, teman-teman, pastinya. Wah ini luar biasa sih. Dan ini pas kajunya hancur kan itu ini apa si kumpulan orang-orang ini yang penganut aja. Penganut apa itu ya? Yang apanya pokoknya mereka berpikir supaya dunia ini bisa dibebaskan dan juga ya dengan adanya kaiju orang-orang bisa bebas tanpa terikat hal-hal lainnya atau apapun itulah. Kaiju bakal mengubah dunia. Aduh ini topiknya udah agak berat ya, kayak semacam apa sih, semacam sekte gitulah istilahnya. Dan ya pas kaijunya meledak mereka langsung pergi tapi si Onija tinggal di situ. Aduh nggak belajar dari pelajaran kemarin apa itu, kemarin dia hampir mati gara-gara hampir kena timpukan pecahan kaijunya. Ya ampun, parah banget. Dan ini terjadi lagi gitu loh. Lucu sekali. Dan ya akhirnya si Yomogi diantar pulang sama Yume dan si Yume ketularan. Oh my god, ini lucu banget sih. Dan ya sepertinya saya juga agak pincut nih. Dan kita nantikan aja episode kelima bakal seperti apa, karena sepertinya kita udah tahu siapa yang bakal maju ya teman-teman kalau Man of Culture-nya hari ini, dan juga mungkin aja sesuai opening ya teman-teman urutan kemunculannya, dan mungkin aja kita bakal melihat wujudnya Dino Soldier setelah gabung sama mecha yang lain satu persatu gitu. Oke, okay. Itu aja yang mungkin bisa saya bahas. Mungkin tentang Easter Egg-nya saya nggak begitu paham karena udah lama banget dan nggak begitu hafal tentang tokusatsu-tokusatsu yang dirilis sama Mbah Subur gitu ya. Jadi sekian dulu aja buat video kali ini. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama anime ini pastinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin kalian ada yang suka Ultraman juga, teman-teman. Oke, okay. See you again. Peace out and have a nice day. Smile, smile. Dah ya, outro-nya udah diganti karena udah nggak zaman. Bye.